dengan akhlak dan adab sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tadi dikenal dari masa muda berakhlak tutur kata yang lembut sumeh dicintai dipercaya ketika diangkat menjadi nabi akan terjadi hal yang sebaliknya. Karena itu Nabi Muhammad terkejut, kagum sehingga mengatakan awa masa gitu. Loh. Kalau bahasa kita tuh masa mereka akan mengusir aku. Kenapa sebelum-sebelumnya mereka, apapun, mempercayakan kepada Nabi Muhammad? Sampai peletakan bad hajar aswad. Saat itu dalam riwayat, Nabi berusia 35 tahun, belum diangkat menjadi nabi. Padahal ada keributan itu. Antara ini dan itu yang ingin meletakkan. Hajar Aswad datanglah, nabi menjadi penengah mereka dan diterima oleh mereka, sehingga mereka bekerja sama mengangkat batu yang lalu nabi meletakkannya. Tapi ketika nabi mulai mengajak kebenaran dari wahyu yang didapatkan, mulai mereka mencibir nabi, memfitnah nabi, mencaci nabi, menghina nabi dan yang lain sebagainya. Nabi membalasnya dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan akhlak, dengan adab. Membiarkan mereka mencaci, membiarkan mereka memfitnah, membiarkan mereka mengganggu Nabi hanya menanggapinya dengan senyuman. Nabi hanya menanggapinya dengan doa. Nabi menanggapinya dengan memberikan bantuan ini dan itu. Akhirnya satu demi satu mereka menyadari kekurangan mereka, mengetahui kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi, tambah lagi. Sehingga mereka menyadari bahwa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kebenaran yang harus mereka jalankan, dan yang sebelumnya adalah kesalahan yang harus mereka tinggalkan. Terkadang juga di daerah itu ada orang-orang yang merasa dia sudah menyampaikan yang benar sudah mengajarkan dengan ajaran yang baik. Datang orang lain yang mengajar dia kurang senang. Padahal mungkin yang datang kedua itulah yang memperbaiki yang lebih menyempurnakan apa yang sudah sudah ada. Akan tetapi yang pertama itu justru menolak sehingga dia orang yang pertama memusuhi. Itu terjadi banyak di kampung-kampung, di daerah-daerah itu terjadi banyak seperti itu. Karena menganggap dia yang ibaratnya babat alas. Dia yang babat alas, dia yang bikin jalan, dia yang buat, tapi kok datang yang lain seakan-akan menurut ia merusak padahal tidak. Justru memperbaiki contoh sekarang daerah ini dulu alas. Kemudian datang orang babat, bikin jalan, bikin tempat, wis meninggal orang apa belum meninggal datang yang lain bangun. Apakah merusak yang bangun itu? Anda memperbagus, memperindah dari apa yang dilakukan sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya ini menganggap ini merusak, nggak akan terbangun satu dua sampai yang seterusnya. Akhirnya apa? Hanya monoton itu itu aja. Tapi ketika datang yang kedua Kedua melakukan, memperbaiki, memperindah, menyempurnakan Datang lagi yang ketiga menambah seperti itu Itu justru menambah kesempurnaan yang sudah ada Kecuali kalau yang datang kedua, ketiga itu memang perusak Beda lagi Kalau yang datang kedua, ketiga perusak Ya memang harus dibasmi Supaya apa? Tidak merusak gali tempat yang bisa menghancurkan yang lain misalnya lo hentikan lo bukan saya nggak mau ini namanya merusak tapi kalau dia bangun tempat di tempat yang bagus nggak merusak yang ini nggak akan merusak yang lain nggak apa-apa bagus saja kan gitu ya kalau sefaham akidahnya sama hanya cara yang berbeda dia menyempurnakan yang sebelumnya dengan caranya maka itu bagus karena apa? Setiap zaman itu berbeda keadaan. Fahamnya orang dan perbuatannya. Karena itu pengarang kitab. Kenapa dulu ada pengarang kitab, sekarang juga ada pengarang kitab? Padahal kalau dilihat ya sama. Misalnya bahas masalah takwa. Sama di sana bahas masalah takwa. Di sini juga bahas masalah takwa. Ayatnya sama, hadisnya mungkin juga sama. Gak ada perbedaan Tapi bahasanya pasti berbeda Bahasanya yang untuk memahamkan orang-orang itu Gak sama dengan yang dulu Kalau yang dulu mungkin memahamkan seperti ini Karena orang-orangnya seperti itu Yang sekarang pemahamannya Lebih disesuaikan dengan keadaan Zaman itu, masa itu Sehingga apa? Menimbulkan seperti beda dengan yang dulu padahal sama. Ayatnya yang dipakai sama, hadisnya yang sama. Tapi pemahaman di dalam penyampaian dalam kitab itu sesuai pemikiran atau keadaan orang zaman sekarang. Faham ya? Nah, ketika sama tapi perbedaan perbuatannya aja yang beda. Ya, maka gak perlu dimusuhi nggak perlu di fitnah kita berjalan beda arah tapi satu tujuan kemana Surabaya kamu ke Surabaya lewat di lewat Kerian kan lewat Waru atau lewat Gempol misalnya sama 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 ke Surabayanya tapi beda jalan tujuannya sama oh tujuannya memperbaiki tujuannya membenarkan akidah yang gak, sa, gak benar atau adabnya nabi yang ditinggalkan, tujuannya sama tapi jalannya berbeda maka goblok hmm. lewat krian loh. ya kok goblok lewat ngempol loh. akhirnya tukaran, tukaran pdw padahal tujuannya sama, loh apa faedahnya yang penting itu kamu lewat sini, kamu lewat sana. Yang penting sampai selamat. Itu yang penting. Lewat kerian, lewat gempol, sampainya daun sing sampai. Melbur rumah sakit ke apa? Kenapa kecelakaan misalnya? Apalagi mungkin ketabrak misalnya mati. Nah, tidak dapat tujuan dua-duanya. Tujuannya memperbaiki, tujuannya membenarkan, tujuannya mengajarkan, akhirnya nggak sampai karena apa? Di tengah jalan atau sebelum melakukan wisukaran di CI. Berantem duluan ini, nggak sampai tujuan akhirnya. Habis waktu berantem. Aduh argumen, oh ini, wah ini, kok lewat ini, goblok, kawan ke kesuwen, bensinmu, waktumu, tukaran. Loh sakar kuah, dua tukaran. Sakar kuah motor-motorku sakarap kah waktu-waktu tukaran, tukaran dan ini ini tujuannya masih hilang wes tak tak mikir j, perjalanan ndak mikir jalan mikir tukaran Apa? oh boy. Nah, mikir balas omongannya ini dan sebagainya tu tak akhirnya tak sampai sampai Paham ini ya? lah ketika sejalan tujuannya sama tapi berbeda jalan berbeda cara itu kita nggak perlu mencibir, nggak perlu kita memfitnah, nggak perlu kita mencemooh. Kita bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Nah, kita harus menghadapi itu semuanya dengan kesabaran dan istiqomah. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan yang kita pelajari diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. أمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين